Alright everybody, I come back ya bos. Dan hari ini udah mau berapa hari ya? Kayaknya sih mau 11 apa 10 hari saya gak keluar-keluar lagi, gak hunting lagi, dan ya emang banyak kerjaan juga. Dan apa ya, badan lagi kurang fit juga bosku ya. Jadi mau keluar-keluar juga masih mikir-mikir kayak gitu. Karena ini berita di TV itu apa ya, ada virus-virus baru dari virus corona kayak gitulah pokoknya. Tapi it's okay aja sih, tetap safety aja, patuhin protokol yang ada dan keep healthy aja. Dan buat semua teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa tetap di like videonya, di komen juga, dan pastinya channel saya di subscribe ya bos ya. Okay, thank you so much for all. Dan di sini di Alfamart sini, ini saya siang-siang ya sengaja, tapi ini bentar lagi mau maghrib sih, mau menjelang maghrib. Coba lihat-lihat dulu apakah ada diecast yang keren-keren di sini. Tetap carinya shortcut dulu ya bos, ada nggak nih shortcutnya. Tapi ini ketemunya malah yang stationary eksklusif gift kayak gitu ya bos ya. Dan di belakang sini ada, wow ini ada yang keren juga ya bos ya, ini Datsun Momo. Saya belum pernah nih punya Datsun Momo yang seri wagon kayak gini bos, tapi saya skip dulu lah buat yang lain aja, itu yang gift pack stationery itu. Coba jalan lagi aja, cari ke display yang di sebelah sini nih bos, kayaknya masih ada lagi diecast. Entah tahu diecastnya ada apa enggak. Dan ini cuman ada diecast yang masih item lama-lama kayak gitu ya bos ya, gak ketemu shortcut di Alfamart sini. Jadi kayaknya ya udah nggak ada lagi yang keren-keren, yang cakep-cakep, yang overpower juga udah nggak ada. Mendingan saya keluar aja dari Alfamart sini bos, coba cari minimarket yang lain lagi ya bos ya. Oke bosku, let's go bos. Dan ini udah menjelang maghrib ya bos ya, jadi agak gelap kayak gitu. Coba lihat dulu di Indomart sini apakah ada nih yang baru-baru yang keren-keren ya bos ya. Ditaruhnya di paling bawah nih bos, dan di sini juga lagi pada restock juga, jadi nggak ada salahnya buat intip-intip satu persatu Hot Wheels-nya. Ini ada Porsche Taycan Turbo yang warna merah, tapi bukan yang Hot Wheels ID ya bos ya. Terus di belakangnya masih ada convertible dan Hot Wheels yang lain-lain bos, tapi ini kebanyakan ya. Ada juga sih fantasi real car juga ada, tapi saya masih kurang suka ya bos ya, jadi skip yang di deket kasir situ. Coba lihat yang di sini nih bos, ini yang eksklusif Chief juga ada. Bugatti Chiron bos, ini Bugatti, aduh gimana nih Bugattinya, sayang satu pack kayak gini nih. Kalau terpisah sih ya auto bungkus ya bos ya. Dan di bawahnya ada lagi, ini fantasi car semua dari eksklusif stationery-nya. Dan mana lagi nih di atas, di atas kayaknya udah nggak ada lagi nih bos diecast-nya ya, cuman itu-itu aja. Yang shortcut juga belum kelihatan lagi nih. Jadi gimana nih bos, saya keluar aja apa gimana ya? Ya udahlah, mendingan keluar aja, cari lagi ke tempat yang lain lagi ya bos ya. Semoga aja di tempat sini nih masih bisa nemuin yang keren-keren nih. Dimana dia taruh diecast-nya? Seperti biasa paling di dekat kasir sini ya bos ya. Dan di sini di display sini kayaknya nggak ada nih. Belum ada Hot Wheels-nya dan matchbook-nya, cuman ada mainan-mainan. Di atas juga ada Apollo kayak gitu ya bos ya. Ini yang Monster Jam juga masih belum. Dan udah nggak ada lagi bos. Coba saya puterin dulu minimarket ini, siapa tahu masih ada. Dan ini ada kontainer juga, tapi belum dibukain ya bos ya. Dan itu Hot Wheels-nya ada di belakang kasir ya bos ya. Ini yang dulu saya nemuin Datsun 2 biji di sini nih bos. Dan itu yang kuning-kuning apa bos? Kuning-kuning keren juga nih. Waduh ini keren juga shortcut, akhirnya ketemu juga nih shortcut nih. Ada satu Toyota Supra, terus apalagi ya, yang lain itu kayaknya masih fantasi. Dan di atas sana ada yang real car, dia ada long card itu apa ya, Porsche T-Fog
Terus yang dipegang satunya ini shortcut apaan ini? Wah, ini Mazda juga, bos. Mazda RX-7 dan Toyota Supra warna kuning ya, bos ya. Ini kira-kira ambil yang mana nih? Jadi saya ambilnya yang warna kuning aja deh, karena kayaknya warnanya lebih mengkilap-mengkilap kayak gitu, dan di sana masih banyak ya, bos ya, Hot Wheels-nya. Dan saya akhirnya ambil aja yang Toyota Supra ini karena Toyotanya begitu keren, begitu pokoknya ya overpower ya, bos ya. Dulu udah pernah dapet sih Toyota Supra yang longkat warna putih, dan ini ketemu lagi shortcut lagi warna kuning. Emang kalau di Alfamart sini ini itemnya ini lumayan keren-keren ya, bos ya, tapi saya jarang aja kesini, bos, karena ini Indomartnya agak jauh sih dari rumah. Jadi kalau mau kesini ya sekalian aja saya mampir-mampir ke temen apa gimana. Dan saya masuk lagi ke Alfamart lagi nih, bos. Di Alfamart sini cari diskonan-diskonan yang lagi booming kayak gitu ya, bos ya. Ini ada Majorette seri racing, terus ada lagi ini Hot Wheels yang pullback kayaknya ya. Iya benar, Hot Wheels pullback. Terus yang ini stationary, isinya apa aja ya? Ada enggak nih yang kira-kira bisa diserok, bisa dibawa pulang ya, bos ya. Ini ada juga Honda Prelude warna silver. Ini item lama. Terus ada lagi ini nih, cuman ini aja sih menurut saya yang keren ya, bos ya. Ini ada Honda Civic Type R seri racing juga, dan ini ada double-an nih, bos. Double-an ini kalau Datsun semua macam tadi sih ya auto ya, bos ya, tapi ini bukan Datsun, itu Fantasy Car. Jadi ya saya kembaliin lagi aja lah buat mereka-mereka aja, teman-teman Lancaster yang senang sama Honda-Honda itu ya, bos ya. Coba lihat lagi di mana lagi nih. Nah, ini bos, ini ada gantungan putar-putar, ada juga Majorette. Ini Majorette apa ya? Ini Majorette kalau nggak salah si Aston Martin ya, bos ya. Aston Martin Vantage. Ini cakep juga sih warnanya. Gimana ya? Agak krom-krom kayak gitu ya, bos ya. Krom hijau, tapi ini belum diskon apa udah diskon sih? Aduh, di sini nggak ada labelnya sih, nggak ada bandrol diskon, nggak ada label diskonnya. Jadi saya skip dulu itu Aston Martin dari Majorette. Terus cari lagi di mana lagi nih mereka menaruhnya. Ini ada juga Matchbox yang seri lama. Terus Fantasy Car-nya dari shortcut juga, bos ya, karena di sini belum update nih kayaknya nih. Itu juga Hot Wheels seri lama-lama semua di display sini. Ini ada Finally Mile, Porsche Spider. Terus ini Hot Wheels Forza juga lagi diskon kayaknya sih, tapi saya nanti dulu lah, slow dulu. Dan di Hot Wheels long cardnya masih item yang lama lah. Matchbox-nya juga sama aja ya, bos ya, item lama semua. Di atas Apollo ini ada Ford F-150 Raptor. Terus yang di belakang ada Land Cruiser Prado ya, bos ya. Lumayan juga sih, cakep-cakep juga Apollo-nya. Dan color shifter-nya masih belum, seri FF juga belum nemu lagi yang Nissan R34 ya, bos ya. Jadi udah nggak ada lagi nih, bos, udah kosong semua, belum ketemu-ketemu lagi yang keren-keren lagi. Jadi baiknya saya keluar dulu, coba cari lagi nih, cari lagi ke mana lagi nih. Dan ketemunya mana nih, malah masuk ke Indomart lagi nih, bos ya. Di Indomart sini ada enggak ya yang keren-keren, yang mantep kayak gitu ya, bos ya. Semoga aja ketemu sih, kalau enggak ya sudah, berarti cuma dapet itu Toyota Supra aja. Di display yang sini kayaknya diecast-nya enggak ada ya, bos ya. Ini cuma ada mainan-mainan, dan ini ada dinosaurus juga. Terus yang lain-lain, bos, coba lihat-lihat dulu. Di sebelah kiri saya juga masih snack-snack kayak gitu ya, bos ya. Ini juga ada Pepsodent. Terus di mana ya, di manakah? Dan ini, bos ya, akhirnya ketemu juga. Ini juga udah bening-bening banget nih, lumayan nih. Coba lihat dulu yang stationary di depan, masih Fantasy. Terus ini Honda Prelude lagi ya, bos ya. Honda Prelude banjir juga nih yang seri stationary. Ada Forza 2 color shifter dan Hot Wheels convertible. Dan ini ada yang apa ya, diecast konstruksi kayak gitu, bos ya. Ini lumayan baru nih dari
Tapi bukan dari Mattel sih, dan ini ada Shotcut Mutrud. Ini warnanya keren juga ya bos ya, flame orange kayak gini, cakep dan mantep juga nih. Hot Wheels Mutrud, tapi saya skip dulu deh. Di belakang masih belum, ini juga Forza-nya masih kurang senang. Dan ada ini bos ya, aduh ini keren banget sih. Baru nih pertama kali ketemu sama Honda N600 Shotcut, dan warnanya warna apa ya? Kalau begitu warna cyan kali ya bos ya, bukan cyanida sih. Ini juga ada flying custom Nova Wagon Gasser, juga mantep juga nih. Ini bos ya, ini bagus nih, harus disikat nih. Mobilnya kecil mungil, Shotcut pura blisternya. Dan akhirnya saya ambil ini aja lah. Okay. Honda N600 Hot Wheel J Import ya bos ya. Oke bosku, dan kayaknya ini video sebentar lagi mau habis nih bos. Jadi hari ini cuma dapet dua aja, tadi Toyota Supra warna kuning, terus ini dapet Hot Wheels Honda Custom N600 warna cyan ya bos ya, warna terbaru pokoknya ya. Kalau kalian nemu kayak gini auto pick aja deh. Dan buat semua teman-teman yang udah sering nonton video saya, jangan lupa tetap di like videonya, di komen juga, dan pastinya channel saya jangan lupa di subscribe ya bos ya. Oke bosku, buat hari ini, buat jalan-jalan yang cukup ya, cukup gimana ya, saya ucapkan aja thank you so much everybody.